channel ini makin berkembang, jangan lupa like, komen, and subscribe. Selamat sore, salam pertanian. Di sore hari ini saya mau ini loh, ngecek durian. Retak bawor, buah pertama. Buahnya kok baunya ulung-ulungan. Baunya kayak gini ya, Bang. Hati-hati, Bang, Nak. Saya kalau menyium bau durian itu rasanya awas. Pengen makan. Awas, Bang, bunga, Bang. Itu loh, hei. Itu loh, Bang, yang paling besar, Bang. Itu kayaknya matang, Bang. Baunya ulung-ulungan, tapi belum jatuh, tapi kalau retak biasa. Oh, retak, Bang. Retak. Dicepat dilepas dulu, Bang. Awas, Bang. Mambu ya, Sen. Wah, iya, ambune ulung-ulungan kok kene no. Tapi ya. Ya iku dijikok taline sik. Taline iku lho ngisarem, ha. Dijikok. Lah lagi mbok dengkeke tok coplok iku karek ngono mbok cekeli tapi gagange, Bang. Awas lho, iku ulone kembang lho, Bang. Iya. Oh, kan bener kan? Loh. Awas gede. Aduh. Wah, bune ya. Kita lao. Baunya ulung-ulungan, Bang. Wah, ini lagi mau. Baunya ulung-ulungan. Mau pilih-pilih bibit tapi wih. Oh, sok kering. Jasa, Lek. Wah, ini bunganya ya, kayak belum. Gini lagi, Bang. Bunganya kayak gini lagi, Bang. Ini 3 tahun setengah usianya, Bang. Tapi baru berbunga ini enggak apa-apa, Bang, ya. Ini orang ini enggak kontes cepet-cepetan bunga kok. Yang penting bunganya udah kuat. Yang penting bisa melintu. Oh, yang penting bunganya bisa besar ya, Bang. Enggak. Kan soalnya kan ini udah cukup umur, Bang. Kalau mau cepet-cepetan saya bisa, Bang. Itu apa? Stresin kan bunga, Bang. Satu cabang. Tiga satu cabang. Gak apa-apa. Ini sudah agak itu 4 kilo. Biasa ini. Agak luar biasa sedikit, Bang, ini karena iya. Yang lain pada berbunga itu sudah tua. Berarti sedikit luar biasa. Ini bunga susulan sangat banyak sekali. Mana? Iya, Bang. Ini bunga, Bang. Penal-penal kayak gini, Bang. Masa bunga, Bang. Tapi enggak usah dikurangi loh, Bang. Enggak, bunga itu jangan dikurangi ya, teman-teman. Soalnya apa, Bang? Seleksi alam sendiri. Kita nggak tahu ya, Bang, ini kadang segini banyak nggak mesti ada yang jadi satu, apalagi malah dikurangi yang mana yang jadi, kita nggak tahu. Pokoknya biarkan jadi buah dulu ya, Bang, ya. Nanti setelah jadi buah baru kalau mau dikurangi, Bang. Ya, tak jujurnya piro itu 4 kilo minimal 4 kilo lah, 4 kilo setengah kalau menurut kebiasaan, 4 kilo lebih lah pokoknya. Bau nih enak, dibuang aja, Bang. Buang ke perut. Buang ke perut. Tunggu satu malam. Pengen menyium terus. Piro lek? 250. Pengen nyium terus. 4 kilo 240.000, Bang. Tapi saya lihat di uploadan anu, Bang, di YouTube itu ada yang channelnya siapa ya? Tuh, beli durian, mau beli durian bawor, Bang. 4,8 kilo harganya 400. Sekitar 1 kilonya 130, Bang. Kita jual 60 itu berarti paling murah mungkin, Bang. Dunia. Gak apa-apa, Bang, ya. Buat cari kenalan dulu, Bang. Wah. Ada telepon masuk, Bang, ini. Sekarang kita tengok nih ya, yang lain apa ada yang muncul bunga lagi atau belum. Oh, ternyata itu sudah muncul bunga juga ya ini. Tapi cuma sedikit ini apa dulu saya pruning ya karena terlalu rimbun sekali, enggak terlalu banyak nih bunganya. Ini dikasih apa ini supaya ayam enggak bisa masuk ya, karena ini dekat sekali sama apa sama rumah ya. Iya, piye? Ini ada yang bunga sangat dekat sama apa ini, sama pohon. Itu di atas juga ada. Sekarang kita lihat yang lain lagi ya. Ini juga apa rimbun ya. Pohonnya juga lumayan besar. Ini ternyata sudah muncul bunga juga ini ya. Ini di bawah juga ada.
Ini bunganya sangat bagus sekali ya, kalau pas dari ini cabang yang paling bawah ya. Nah, seperti ini. Tidak dari samping. Itu juga ada. Ini udah umur 3,5 tahun ya. Ini yang ada di belakang rumah bos saya ini. Kita lihat yang lain lagi. Ini juga muncul bunga ya. Ini pohonnya juga sudah lumayan besar nih. Ini ada yang dari atas malah. Nah, ini ya bagus ya dekat dengan pohon. Tapi ini dari atas entah jadi entah enggak nih ya. Ini jadi bawah nih. Mudah-mudahan jadi buah. Ya, terima kasih dulu ya teman-teman untuk tadi sedikit video dari saya. Jangan lupa di subscribe Kang Rati channel. Terima kasih, salam pertanian.